Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini teman-teman, Baby Del dan Mochil akan coba memainkan game Bazooka teman-teman ya. Keren banget nih game kalau dilihat-lihat. Tapi kayaknya ini cukup seru teman-teman. Jadi kita harus mempertahankan benteng. Jadi siapa yang gagal mempertahankan benteng, dia akan kalah. Oke, permainannya sudah dimulai teman-teman. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini. Dan jangan lupa tadi subscribe teman-teman. Mochil, kau di mana Cil? Oh, kita satu tim rupanya Cil. Di sini kita diberikan Bazooka. Kita akan siap-siap bertempur melawan mereka teman-teman. Oke, sudah dimulai belum nih? Kayaknya sudah dimulai. Waktunya 4 detik lagi teman-teman. Disuruh build. Oh, kita harus build seperti ini. Nah, kita build lagi seperti ini teman-teman. Kita bangun temboknya agar kita gak diserang sama mereka. Ayo buruan Cil, bantu Baby Del Cil. Nah, kita tambah lagi seperti ini. Tambah seperti ini. Oke, sepertinya permainan sudah dimulai teman-teman. Saatnya kita menyerang tim lawan. Rasakan itu ledakannya Baby Del. Meleduk, boom, hancur teman-teman. Kita tembak lagi. Ayo Cil, serang mereka semua. Jangan biarkan mereka menang melawan kita. Oke, kita nge-kill satu orang teman-teman. Killer. Oke, benar gak tuh? Baby Del juga gak tahu teman-teman. Kita akan tembak terus. Nah, hancur lagi, kita tembak lagi. Maju kalian kalau berani. Mereka takut teman-teman. Hahaha. Kalian tak akan bisa menang. Kita akan bangun tembok di sini agar kita bisa bertahan teman-teman dari serangannya mereka ya. Oke, tembok lagi. Tenang aja, Baby Del yang jago build nih. Jadi Baby Del akan bangun-bangun seperti ini. Seperti ini lagi Baby Del akan bangun. Dan sekarang saatnya kita menyerang mereka lagi teman-teman. Rasakan ini, boom. No, bentengnya Baby Del. Berani-beraninya dia nyerang teman-teman. Kita tembak lagi. Rasakan ini, meleduk dia. Pasti kena, kena, kena. Yes, kena teman-teman. Yay, oh no. Wow, hampir aja kita mengenainya teman-teman. Oh, ternyata si Mochil yang nembak. Jago juga gak Mochil ya. Ayo Cil, kita serang dah. Mochil ditembak teman-teman. Tega banget mereka. Tembak lagi, rasakan itu, meleduk benteng mereka teman-teman. Nah, rasakan lagi, kita tembak lagi. Mampus, auto meninggal. Waduh, Baby lah kena teman-teman. Menyebalkan. Berani-beraninya nih mereka ingin menyerang Baby Del. Kita tembak lagi. Kayaknya kita harus menghancurkan kucing-kucing ini teman-teman ya, agar kita bisa menang. Nah, ya kucingnya kok hilang. Di mana lagi dong? Kita tembak lagi. Mungkin di bagian sini teman-teman. Oke, meledak. Itu dia. Nah, meledak. Kita tembak lagi. Oh no, mereka terus menyerang kita teman-teman. Di sini sudah hancur satu kucing kita. No, tinggal satu kucing yang di bawah. Waduh, ini gawat teman-teman. Kita harus menghancurkannya. Oke, sudah satu hancur kucing. Kita hancurkan lagi tembok yang bagian sana. Oke, itu dia, hancur. Sedikit lagi ini dia teman-teman, akan langsung hancur. Here we go. Meledak. Nah, sudah hancur kayaknya itu teman-teman. Tinggal satu telur lagi, harus kita hancurkan. Itu dia. Itu dia teman-teman. Pasti hancur. Pasti hancur. Nah, yeay, kita menang teman-teman. Tim hijau memenangkan 6 poin dan tim merah 3 poin saja ya. Hanya sedikit banget nih. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini. Dan jangan lupa dari subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Kurang ajar gak Mochil ya? Kurang ajar gak Mochil? Ya ampun, ya ampun. Mochil berencana. No, no, no. Ada bom. Berani-beraninya Mochil ingin menyerang Baby Del. Oke, sekarang kita... Oh, ada mode infection juga teman-teman. Dua tim aja Cil. Kita akan coba memainkan dua tim modenya. Oke, berikutnya kita akan memilih map. Mapnya yang pertama aja Cil, yang klasik. Atau yang lava. Kayaknya keren juga yang lava teman-teman. Tapi kita coba yang klasik terlebih dahulu. Oke, ini dia teman-teman. Kita mulai pertarungannya. Dua tim. Tim hijau melawan tim biru. Mochil tim apa ya? Mochil, Mochil, kau di mana Cil? Mochil. Kayaknya Mochil gak satu tim dengan Baby Del. Kita tembak. Oh, itu Mochil. Mochil tim biru. Udah berkhianat teman-teman. Kita tembak lagi. Rasakan ini Mochil Gaming. Rasakan. Boom. Dan sini ada tikus-tikus juga. Ini adalah bola. Kita lempar Mochil. Nah, dia terjatuh teman-teman. Ayo serang tim biru. Ini tim biru atau tim ungu? Ini kayak tim ungu, kayak tim biru juga. Kita serang lagi. Oke, kita tembak lagi. Kita akan menaruh bom di sini teman-teman ya, biar meledak area mereka. Oke, kita tembak lagi bagian sini biar hancur. Lalu di bagian sini lagi kita akan hancurkan. Dan kita tambah bom lagi di sini. Lalu tembak. No, Mochil. Ada Mochil di situ. Ada Mochil. Berani-beraninya kamu Mochil. Rasakan ini. Rasakan ini Mochil. Nah, rasakan itu. Kita lempar lagi dia teman-teman. Kita lempar dia. Mochil terjatuh. Kita hancurkan lagi bagian sini. Oh no, oh no. Hampir aja Baby Del terjatuh. Kita pasang di sini bomnya. No, Baby Del terjatuh.
teman-teman. Tapi lumayan lah, Baby Del udah menghancurkan beberapa blok di areanya mereka. Sekarang kita hancurkan lagi, kita harus hancurkan yang biru-biru itu, teman-teman. Nah, yang ada di situ agar mereka kalah ya. Oke, satu telah jatuh. Itu ada mocil di situ. Rasakan itu, Cil. Rasakan itu, Cil. Iya, ampun, dia menghindar. Jangan menghindar dong. Gimana caranya Baby Del mengalahkanmu, Cil? Di sana ada tim lawan lagi. Tim mereka udah hancur-hancur semua nih blok-bloknya. Kita tinggal hancurkan bagian bawah kayaknya. Oke, Bella akan coba mana? Oke, di sini ada tim biru masuk-masuk. Kita akan melempar menggunakan bola-bola ini, teman-teman. Rasakan, wow! Wow, wow, wow. Dia melempar apa tadi, kok keren banget, teman-teman. Kita akan coba mengendap-endap. Tim biru, kau ada di mana, tim biru? Dia ada di situ, teman-teman. Rasakan itu. Ya ampun, gak kena lagi. Kita akan coba menembakinya. Sini kau, dia terlalu hebat, teman-teman. Tapi kita tidak akan menyerah. Kita akan melawannya. Terjatuh lagi. Di sini ada tim biru. Rasakan ini, tim biru. Mana lagi tim biru ini? Oh, ini tim biru. Jago banget ya, teman-teman. Berani-beraninya dia nyerang kita ya. Rasakan ini tembakannya, Baby Del. Mampus kau. Oke, kena gak tuh, teman-teman? Baby Del juga gak tahu. Tim biru masih ada di atas dong. Mereka menyerang. Berani-beraninya masuk di sarangnya Baby Del. Oke, kita akan coba tembak yang perempuan itu. Ini dia hanya berdiam diri. Ada yang nembak Baby Del dari belakang. Tega banget, teman-teman. Oh, ini dia yang jago, teman-teman. Abang jago. Sini kau. Oh, rasakan ini. Rasakan ini. Oh, rasakan itu. Rasakan bomnya Baby Del. Rasakan tembok ini. Kita langsung main lempar-lempar aja, teman-teman. Mana dia? Mana dia? Dia udah pergi, teman-teman. Dia udah kalah kayaknya. Kita tinggal basokal-basokal lagi bagian bawah. Ayo semuanya, kita serang. Ya ampun. Ada yang nembak Baby Del dari belakang. Dan itu si Mocil dong. Bagaimana caranya Mocil bisa teleport ke sini, teman-teman? Di sini ada tim biru juga. Sini kau, tim biru. Kita akan menyerangnya, teman-teman. Ini dia. Mana dia? Loh, loh, loh. Kok nggak ada? Ada di bawah kayaknya. Nah, bener banget. Sini kau, mampus. Sini kau, berani-beraninya kau menyerang dari bawah. Sini kau, rasakan ini. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, meninggal kamu kan. Rasakan itu. Berani-beraninya mereka menyerang dari bawah, teman-teman. Mereka nyerang dari mana sih? Kita lihat dulu, teman-teman. Di bawah sini kah? Oke, di sini ada jalan emangnya. No! Ternyata nggak ada jalan. Di situ ada mocil. Kena, please. Kena, ayo, ayo, ayo. Ya, meleset, teman-teman. Menyebalkan banget. Kita akan tembak lagi. Mocil ada di sana. Mocil ada di mana ya? Kita tembak area atas saja kayaknya, teman-teman. Baby Del ingin menyeberang. Bisa nggak kira-kira ya? Kita akan coba saja, teman-teman. Kita akan buat menyamping. Oke, ini dia. Kita buat jalan seperti ini, teman-teman. Ayo, jalan. Jangan ditembak ya. Please, jangan ditembak. Menyebalkan banget nih. Udah panjang. No, no. Ya ampun. Tega banget, teman-teman. Padahal Baby Del ingin membuat jalan bagi mereka juga. Oke, ternyata Mocil yang menembak Baby Del. Berani-beraninya kamu, Cil ya. Baby Del akan mengalahkanmu. Kita tembak yang bagian bawah saja kayaknya, teman-teman. Baby Del ingin pergi ke sana. Gimana caranya? Kayak Mocil tadi. Mocilnya ini bisa teleportasi, teman-teman. Baby Del akan coba pasang bom seperti ini. Bisa nggak ya? Oke, di situ ada tanda-tandanya. Wow, wow, wow. Oh, seperti itu. Baby Del punya ide yang sangat cemerlang. Oke, Baby Del membuat tangga seperti ini. Lalu Baby Del akan coba jalan di bagian sini, teman-teman. Agar Baby Del bisa nyerang di area mereka ya. Nah, lalu Baby Del akan coba menaruh bom di sini. Oke, bentar. Salah dong. Oke, ternyata permainannya tiba-tiba saja berakhir, teman-teman. Dan tim yang menang, tim mana nih? Oh, tim hijau. Yeay! Tim hijau menang, teman-teman. Dan timnya Mocil kalah. Rasakan itu, Cil. Oke, teman-teman. Kita mulai kembali permainannya. Dan Mocil, tim apa? Tim hijau juga kayaknya Mocil ya. Dua tim, teman-teman. Kita langsung lempar. Oh, udah. Oke, untung saja masih ada jalan di bawah sini, teman-teman. Kita akan menyerang bagian bawah. Kita akan hancurkan tembok mereka. Oh, di sini. Oh, Baby Del punya ketapel, teman-teman. Keren banget nih. Bisa ngetapel-ketapel juga. Oke, kita akan pasang bom di sini. Lalu kita ledakan area mereka. Rasakan ini. Meleduk semua. Kita hancurkan bagian bawah agar mereka cepat kalah, teman-teman. Nah, hancur bagian sini. Yang di sini kita akan coba taruh bom lagi. Lalu kita akan basoka. Oh no, ada tim hijau. Tim hijau lah teman kita, teman-teman. Oke, santuy aja. Kita tembak lagi di bagian sini. Lalu kita keluarkan bom lagi. Nah, agar mereka cepat kalah, teman-teman. Ini dia benteng mereka. Kita hancurkan lagi di bagian sini. Lalu kita taruh bom di bagian sini. Oke. Lalu kita basoka lagi. Mampus kalian. Namu langsung meleduk, teman-teman. Ayo, Cil. Serang benteng mereka, Cil. Jangan biarkan mereka menang. Nah, mampus. Meledak lagi. Mana nih tim biru? Tim biru kayaknya nggak ada yang turun ke bawah, teman-teman. Oke. Ini adalah kesempatan terbesar kita untuk menghancurkan benteng tim biru, teman-teman ya. Benteng kita akan menang. Kita akan taruh bom di sini. Lalu kita akan tembak lagi. Meleduk. Hancur. Mampus. Kita akan tembak lagi di bagian... Oh, di pinggir-pinggir dulu. Tembak yang pinggir dulu, Cil. Agar jatuhnya miring, Cil. Nah, kita tembak seperti ini. Tim biru belum datang. Oke, aman, teman-teman. Ini kok nggak jatuh? Jatuh nih bentengnya. Udah ditembak-tembak dari tadi.
dibayangkan. Oke, ini dia bentengnya rubuh, teman-teman. Ayo rubuh, rubuh. Rubuh ini dia. Yes, yes, bentengnya rubuh. Tapi rubuhnya ke depan jadi aman, teman-teman. Oke, terguling, terguling. Ayo please terguling. Tergulinglah, ayo tembak terus, Sil. Tembak, dorong biar mereka jatuh. Yes, yes, ini dia. Yeay! Benteng mereka sudah terjatuh satu, teman-teman. Tersisa satu benteng lagi. Ayo, Sil. Kita akan hancurkan benteng mereka. Oh, ada tim biru rupanya di sini. Rasakan itu. Kita tembak dia. No! No, 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 tega-tega. Oh, rasakan ini. Kita ketapel dia, teman-teman. No, baby dia meninggal. Berani-beraninya dia. Baby dia akan mencoba ketapel, teman-teman. Baby dia ini adalah jagoan. Ya, ya. Gak ada jalan di bawah rupanya. Baby dia adalah jagoan ketapel waktu di desa gitu kan. Mana kau? Oh, di bawah sini rupanya mereka. Sini kau. Rasakan ini ketapel baby dia. Rasakan bomnya baby dia. Rasakan granatnya baby dia juga. Mampus kau meninggal. Ya, gak kena, teman-teman. Gak kena ketapel ini kau. Nah, kena, kena. Nah. Ya, lo, lo, lo. Lo, lo. Lo, apa yang terjadi? Kayaknya dia membasoka baby dia dan permainannya berakhir. Pasti tim hijau menang nih. Tim hijau pasti menang, teman-teman. Bentar dulu. Kenapa baby dia udah kalah nih, Cil? Cil, kenapa kita dikeluarkan dari game? Oke, teman-teman. Ini pertarungannya ternyata tim biru masih ada bentengnya. Dan tim hijau, ya ampun. Tim hijau kalah. Malah kita sudah menghancurkan satu benteng. Tapi tim biru mengembalikan keadaan ya. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Komen dan di-subscribe.